Okay, guys. Nah, ayah aku itu kan suka banget tuh nonton bola, main bola. Tapi karena sekarang badannya udah gendut, terus dianya udah tua, jadi dia dampingin anak-anaknya. Aku sering diajak main bola. Anak-anak nonton bola juga? Mm-mm. Ceritain dong ya. Okay. Ini ceritanya tahun 2016 dulu. Waktu itu ayah dapat surat dari Kodim dan Koramil untuk datang acara turnamen TNI Cup 2016. Akhirnya ayah daftarkan dua sekolah ayah, SMA ini yang baju kuning dan SMK. Waktu pembukaan mereka pakai baju merah, tapi waktu pertandingan mereka pakai baju warna biru dongker. Ini SMA-nya, ayah waktu itu baru mengajar di sana. Nah, di SMK juga ayah masih mengajar. Ini suasana di ruang ganti pemain waktu mereka masing-masing bertanding. Nah, kalau mereka udah keluar dari ruang ganti, mereka akan berlatih di lapangan. Mereka akan pemanasan. Biasanya mereka akan foto tim. Nah, ini foto tim dengan guru. Nah, yang SMK juga dengan para guru. Lalu mereka akan berfoto dengan lawan mereka. Nah, ini foto dengan lawan ketika mau bertanding. Setelah foto itu, kedua tim harus bersalaman supaya mereka melakukan pertandingan dengan rasa persahabatan. Harus menjunjung tinggi fair play. Pelatih itu harus memberitahu pasukannya bagaimana cara bertanding dengan baik. Lalu pemain-pemainnya itu harus masuk ke dalam yang namanya ini list pemain ya. Starting elevennya dipilih. Lalu pertandingan pun berjalan. Waktu itu pertandingan berlangsung di Stadion Merpati Depok. Waktu itu SMA bertanding di pagi hari, sementara SMK bertanding di sore hari. Karena SMA bertanding di pagi hari, waktu itu tidak banyak yang bisa pergi menonton karena hari jam sekolah. Sementara waktu SMK bertanding, cukup banyak penonton karena sudah sore. Waktu itu kedua tim memang gugur di penyisihan. Tapi inilah cerita ayah waktu itu. Ayah nemenin murid-murid ayah. Bukan cuma sepak bola, ayah juga suka nemenin murid-murid ayah futsal dan sebagainya. Atta waktu itu ikut ya? Iya. Iya, Atta suka ikut ayah. Kalau ayah lagi nampingin murid ayah bertanding. Ini waktu itu kita di bench pemain ya, Ta. Tuh, Atta juga di Stadion Merpati tuh berfoto ya. Dan ini sama abang-abang murid-murid ayah ya. Atta ingat nggak? Enggak, karena waktu itu Atta masih kecil. Ya udah, inilah cerita ayah bersama murid-murid ayah. Oke. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.